Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kita mau nge-review Branti tuh nelornya di mana ya? Kayaknya udah ngeram ya. Which? Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, bosku. Ini Branti saya ini nelor tapi nggak tahu di mana ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, like dan komen. Kayaknya aku akan ngikutin Branti yang entah di mana nelornya ya. Ada dua sebenarnya ya guys, tapi aku belum, satunya tuh nggak tahu, lagi ngeram. Kayak kedua-duanya lagi ngeram tapi nggak tahu di mana ya. Kita coba ikuti terus. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, like dan juga komen ya. Ini saya pastikan ini udah ada telurnya, pokoknya ngeram kayaknya kalau lihat kondisi badannya itu udah kurus ya. Kita akan mengikutinya. Boleh juga di share-share ya biar lebih banyak teman-teman yang tahu. Ini udah berapa kali nelor itu nggak pernah di rumah. Kita akan mengintipnya terus. Sampai di manakah dia akan? Aduh, hilang. Beberapa kali nelor dia nggak pernah di rumah ya, nggak pernah di rumah dia nelornya. Woy, jangan sampai ngilang lagi. Kemarin itu telurnya banyak banget, cuman kita lihat ini udah tadi pagi dia turun cari makan, tapi saya lihat bunyinya kayak bunyi ngeram gitu ya. Jadi saya ikutin ini udah lama. Semoga saja dia ke sarang. Apakah benar ini? Woi. Oke, di situ. Coba lihat guys, apakah benar dia sarangnya di situ? Mungkin ada 3-4 kali dia nelor tapi nggak pernah di rumah guys, nggak pernah di kandang. Selalu aja di rumpukan sawit. Oh, alhamdulillah sudah ada penampakannya. Mak Jang, alhamdulillah. Hei, berhenti. Ternyata dirimu di sini ngendoknya ya. Ya ampun. Alhamdulillah dapat ketemu guys. Untung gak dimakan biawak, karena di tempat saya itu rawan biawak loh guys. Rawan banget dengan biawak. Yang satunya warna coklat kelaras. Ini kan ada biru-birunya gitu ya. Biru-biru agak hitam coklat gitu ya. Kalau yang satunya itu, yang masih terhitung adik-adiknya dia, itu warnanya coklat kelaras. Benar-benar coklat kelaras. Ini dia di bawah pohon sawit berarti guys. Ini ada pohon sawit dua, ini kembar ya, kanan kiri ini. Biasanya orang nanam sawitnya enggak kayak gini. Ini satu akar, satu bonggolan tuh. Ada dua batangnya. Ternyata dia di bawahnya sini. Nah, di tempat saya itu rawan banget biawak. Nah, sampai-sampai kandang burung perkawinan silang saya juga dimakan oleh biawak. Ini sekarang kita akan coba lihat endoknya ada berapakah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sudah hadir ya. Oke, kita hitung ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena sebenarnya gini guys, ini kalaupun kita pertahankan ini percuma juga. Dia tuh nggak, pertama dia lihat telurnya berserakan kemana-mana. Kedua kalinya jarang sekali Branti yang fertil ya. Berarti yang fertil itu jarang sekali nih. 1, 2, bismillahirrahmanirrahim, 3, 4. Kita hitung telurmu ya. 5. Pelan-pelan ya. 6. 6. 7, 8. Kayak sakit banget guys. 2, 3, 4, 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. 9, 10 ya Allah. Saya beranikan diri. 11, 12. Woi, aduh sakit. Oh, sakit guys, beneran sakit guys, merah guys. 2, 3, 4, 5, 6, 12. Aku beranikan diri 12. Ini 2 lagi. 13, 14. Au. Ih. 14. Kok sakit guys?
Aduh. Ini ada 14 telurnya, guys. Hewan sekecil ini telurnya 14. Coba. Aku coba ndemok kowe lemu apa ora. Mak jang. Lah sak kursak gegeman ngene iki lho. Nah, ini telurnya 14. Ini kalau kita lihat ada yang masih baru ya. Masih baru-baru ini maksudnya kayak ini nih lebih dari 14 hari kalau kita lihat telurnya ya. Ini mungkin yang pertama. Ini ada yang agak-agak ada apa nih? Hitam. Mungkin kalau dibuka dalamnya ini udah kalaupun nggak bau ya udah nggak bagus. Satu. Nah, dua. Dua ya, dua. Ini kawinnya, dia itu kawinnya sama ini, sama bebek, sama beranti, sama entok juga, guys. Dan ini telurnya otomatis akan saya bawa pulang ya. Untuk apa saya pertanyaan. Sebenarnya telurnya besar-besar ya, guys. Ini sebesar telur ayam kampung nih. Ya, sebesar telur ayam kampung yang besar ya. Yang besar. Ada kan telur ayam kampung yang dia kecil ya, ada. Tapi ini gede-gede, guys. Sumpah beneran gede-gede banget. Nih. Telurnya gede banget. Bukan cuman kalau dulu waktu dulu tuh saya lihat telur beranti itu kecil-kecil ya. Cuman sebesar paling besar ibu jari apa ya, kaki. Kalau ini gede banget sumpah. Ini mainnya tuh dia sama entok sama bebek sama beranti juga nih kawinnya nih. Tapi setahu saya udah beberapa kali nggak pernah fertil. Nah, ini dia. Ini tuh beranti saya itu yang perempuan situ. Itu mainnya itu sama bebek jantan, sama entok jantan, sama beranti jantan. Kawinnya sama itu-itu, guys. Nah, tuh. Tapi kok nggak pernah jadi ya, tuh. Itu bebek jantan. Terus yang putih itu adalah entok jantan. Terus ini satu ini nih, ini beranti jantan. Ya, mereka tuh kawinnya bertiga nih. Ganti-gantian ya, guys. Tapi belum pernah fertil. Kira-kira permasalahannya itu di mana? Kalau dari segi perkawinannya itu pasti udah kena lah ya, masuk itu. Tapi kok nggak bisa membuahi sel telur betina? Kenapa ya? Apakah itu memang sudah jadi kodratnya atau kita memang harus perlu sabar ya? Karena kalau itu kan berantinya kan anak-anakan dari bebek, anakan dari bebek jantan dan entok betina. Jadilah beranti itu. Terusnya sekarang ini kita kawinkan dengan bebek jantan ya, yang otomatis yang kawinin bebek jantan. Iya. Terus entok jantan iya. Terus dari sesama beranti juga iya. Tapi kalau beranti yang belakang ini beranti yang belakang ini adalah beranti dari entok itu bapaknya itu. Itu pas bapaknya entok jantan sama bebek betina. Jadi ini berantinya bukan satu induk. Bukan satu induk, bukan satu jantan. Karena yang perempuan itu, yang betina itu adalah hasil dari entok betina dan bebek jantan. Sedangkan beranti yang jantan ini adalah hasil dari entok jantan ini yang putih sama bebek betina. Bebek betinanya enggak lagi main bareng. Oke, mungkin cukup sekian video yang bisa saya review kali ini. Terima kasih yang sudah hadir. Jangan lupa yang belum subscribe silakan untuk bisa di subscribe, like dan juga komen, boleh juga di share. Mari kita saling dukung, saling bantu. Semoga kita bisa maju bersama-sama, maju bareng-bareng ya. Maju bareng-bareng di dunia per-YouTube-an. Ya, kita saling bantu, saling support, saling subscribe. Karena subscribe itu gratis, tis. Jangan lupa juga bunyikan ataupun tekan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru yang saya update tentunya di channel aku Sagala-Gala Official. Maaf kalau kameranya goyang-goyang karena saya pegang pakai tangan ya. Bukan pakai kaki tapi pakai tangan. Sekali lagi diucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Nantikan video selanjutnya di channel ini tentunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.